Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar teman-temanku semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 3 Maret 2023, kami bersama warga Desa Pondok Kelapa mengadakan kegiatan aksi bersih di makam Balai Buntar, tepatnya di makam Baginda Maharaja Sakti dan Sri Begading Cempaka, tepatnya berada di Desa Pondok Kelapa. Untuk selanjutnya kita akan melihat langsung aktivitas teman-teman yang berada di lokasi kegiatan pembersihan makam. Selamat. Kabupaten Kene, daerah tengah provinsi Bengkulu, banyak nian hasil alami untuk rakyat hidup bersama. Orang pesca kebanggaan kita, tabah penanjung doa babatasna. Dengan kota Bengkulu dielah jauh, Pondok Kelapa adolah onyo. Bengkulu tengah kabupaten yang indah, Bengkulu tengah kabupaten yang kaya, Bengkulu tengah kabupaten yang jaya, Bengkulu tengah kebanggaan kita. Sejak dulu tanah kelahiran kita, banyak suku adat istiadatnya, alamnya kaya masyarakat berbaur, kami bersyukur supaya benteng mampu. Kabupaten Keme, daerah tengah provinsi Bengkulu, banyak nian hasil alami untuk rakyat hidup bersama. Orang pesca kebanggaan kita, tabah penanjung doa babatasna. Dengan kota Bengkulu dielah jauh, Pondok Kelapa adolah onyo. Kabupaten yang indah, Bengkulu tengah kabupaten yang kaya, Bengkulu tengah kabupaten yang kaya, Bengkulu tengah kebanggaan kita. Sejak dulu tanah kelahiran kita, banyak suku adat istiadatnya, alamnya kaya masyarakat berbaur, kami bersyukur supaya benteng makmur. Kami bersyukur supaya benteng makmur. Kami bersyukur
One, two, three, Kabupaten Kende, daerah tengah provinsi Bengkulu, banyak nian hasil alami untuk rakyat hidup bersama. Orang Indonesia kebanggaan kita, tabah penanjung doa babatasna. Dengan kota Bengkulu dia jauh, mondok kelapo adolaunya. Bengkulu tengah kabupaten yang indah. Bengkulu tengah kabupaten. Selamat pagi teman-teman subscriber semua. Semoga selalu dalam kesehatan walafiat, dimudahkan rezeki dan lancarkan semua aktivitas dan kegiatannya. Demikianlah kegiatan aksibisi dalam rangka menyambut suci Ramadan. Pada hari ini kita mengadakan kegiatan kebersihan di Makam Balai Buntar di Desa Pondoknya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk semuanya. Alangkah gigih Kabupaten Kende, daerah tengah provinsi Bengkulu.